sahabat tani Indonesia. Jumpa lagi bersama saya, Mbah Menur. Oke, bosku, lama kita nggak jumpa. Mungkin ada beberapa bulan kita vakum karena terlalu sibuk sekali. Nah, oke, di video kali ini kita berada di kebun mbili. Ya, kita mau memanen mbili dan mencari bibit umbi mbili yang mau ditanam ke musim depan. Nah, oke, teman-teman. Untuk teman-teman pemirsa yang belum subscribe, silakan subscribe. Ya, dan bila perlu share, like, dan komen. Nah, oke, teman-teman. Untuk lebih lanjutnya, detailnya gimana mbili ini, kita pergi sana. Ini bapak yang lagi memanen mbili ya. Ini manen mbili, sekalian mau mencari bibit mbili. Pesanan teman dari Madiun, 30 kilo ya teman-teman. Dan untuk teman-teman, biar nggak penasaran, ikuti terus mana yang mau ditanam ya. Biar tahu. Yuk ikuti video teman-teman. Ini kebun mbili yang sudah umur satu musim. Kurang lebih satu musim ini 7 bulan. Ini awal bulan, ini awal musim penghujan. Ini mulai musim tanam dan ini waktunya panen ya teman-teman. Dan kita mau mencari bibitnya. Nah ini teman-teman. Nah ini mbilinya. Ya ini. Ini mbili. Satu luang ini ada berapa? Banyak sekali. Nah ini. Inilah mbili-mbili. Dan di sana yang lagi memanen. Dan ternyata mbilinya ini satu pohon ini ada beberapa biji mbili ya teman-teman. Nah ini. Nah ini untuk biji mbili apa konsumsi. Dan yang ini untuk. Nah ini yang ini untuk bibit selanjutnya ya teman. Dan ini yang nggak jadi. Nah ini. Jadi mbili ini mudah sekali untuk nanamnya. Cukup di lahan yang terbuka atau yang rimbun. Nah kayak itu. Yuk kita ke sana memanen mbili. Nah. Oke ini. Ini hasil panenannya. Nah ini jadi ini kalau sekali tanam ada beberapa, satu untuk yang dikonsumsi kayak ini. Ini rasanya manis ya. Dan ini pun nggak ada durinya, nggak kayak mbili-mbili yang lain itu ada durinya. Nah ini warnanya putih, cenderung putih bukan ungu. Nah ini. Nah ini satu. Satu pohon. Nah ini. Nah ini. Nah ini teman-teman. Satu batang. Satu batang isinya, lihat. Wow. Nah satu batang isinya berapa. Wah luar biasa. Ya teman-teman. Mantap sekali. Nah satu, dua, tiga, empat. Wah banyak sekali. Yang untuk konsumsi. Dan untuk bibitnya ini cenderung sedikit. Nah. Nah ini. Ya teman-teman. Nah ini kita. Nah ini. Nah ini lihat. Bagus sekali. Nah, bibit bisa lah. Ini bibit. Yang konsumsi dua, yang lain bibit. Nah ini yang belum maksimal. Jadi ini untuk teman-teman. Para petani Indonesia, inilah. Ini tanaman pada zaman dahulu kala, tapi sekarang mulai booming lagi. Ini di musim ini harganya sekitaran 7.000. Nah. Dan untuk nanam sangat mudah sekali. Ini yang baru. Ini musim kemarau pun juga masih tumbuh lagi ya teman-teman. Nah lihat. Ya para bosku. Para petani Indonesia. Ini tanaman asli Indonesia. Nah, ini mbili namanya. Jadi mbili ini rasanya manis banget. Nah, ini cara menanamnya, memanennya. Jadi nggak perlu cukup pupuk. Ini pupuknya apa ya Pak? Organik. Pupuk organik. Dan satu musim ini 7 bulan. Pupuk yang lain ya bisa. Nah untuk pupuk lain, pupuk kimia, alangkah baiknya pupuk organik dan pupuk kompos dari hewan itu lebih bagus lagi.
Nah, lihat ini. Nah ini. Nih, bibit-bibitnya itu. Nah, teman-teman, para petani, yuk kita budidayakan tanaman bili. Ini luasnya kurang lebih berapa, Pak, ini, Pak? Hah? Luasnya berapa? Papane? Ombone? 35. 35. Nah, ini baru berapa ini sudah mendapatkan 2 kuintal dan benihnya kemarin dapat 30 kilo. Nah, ini teman-teman. Dan ini bisa juga ditanam di persawahan atau di pekarangan rumah yang enggak berfungsi ya, teman-teman. Oh, bisa. Ini tanaman bili ini serba bisa. Nah, ini. Satu ini sih ketinggalan. Nah, ini ketinggalan tuh, masih ketinggalan. Nah, ini isinya ada berapa? 1, 2, 3. Ini kayak ubi jalar tapi ini lain. Kita jalan-jalan ke sana. Ini jadi bili ini nggak ada durinya ya, teman-teman. Dan ini kemarin, nah kemarin ini manen 1, 2, 3, 4, 5 ini. Ini dapat 1 kintal lebih yang konsumsi, yang belum lagi yang untuk bibit ya. Untuk bibit dapat 35 kilo ya, teman-teman. Ini enggak membutuhkan tanah yang subur. Ini tanah yang rimbun pun juga bisa. Jadi bili ini enggak membutuhkan yang rindang, enggak kayak tumbuhan lain kayak porang. Ini kalau ini enggak begitu ekstra. Ini di pegunungan. Pegunungan juga masih bisa ya. Oke, ke sana. Nah, ini bili yang kemarin. Nah, itu lihat. Loh. Nah, ini lihat. Mantap sekali. Ini warnanya putih, manis. Oke. Oke, pasju. Kita jalan-jalan lagi. Kita mau lihat. Jadi ini perlu rambatan. Wajib ya untuk bili ini. Perlu rambatan. Nah, ini rambatannya ini kawat ya, teman-teman. Jadi enggak harus bambu tapi kawat juga bisa. Nah, ini kawat. Nah, ini kawat dan saya bambu. Kadang ini ditaruh rumput Jepang, kalau bahasa Jawanya rumput Jepang atau tali rafia. Oke. Okay. Nah, oke. Okay. Nah, ini. Ini di bawah pokok mangga juga bagus. Masih. Nah, ini nara uang mulai ini ratuan buat hewan. Iya. Ini mbok aja Pak ya. Wah. Ratu umon ki. Tikus ragun tikus. Wah. Ratu. Lah berarti ya ora kate telo. Nek telo. Wah, tikus telo seneng. Iya. Iki ora gelem. Ratu kan. Wi barang iki kok gelem ora? Ora gelem. Bae ditandur nggon aku kaya aman ae. Aman ae. Ditandur kena iki. Betu wikus kaya mbole, Mbah. Iya. Iki oke tak kena iki alah aman. Lore nek jimah kae. Nah, oke teman-teman, ini. Tindakannya ini lumayan ya. Tindakannya tadi ya, tahun kemarin. Regane itu. Regane. Karena PPKM, Corona harganya turun. Jadi 6.500, 7.000, nggak pasti. Tindakannya 8.000, ini gue 9.000 loh. Iya. Dulu ini 1 kilo, mau lebaran 10.000. Ya, ini. Tentang Corona ya. DT itu pangkas untung, Mbah ya. Yo timbang liane yo.
Untuk lumayan iki. Lumayan bili. Heeh. Nek pemerah jagung paling-paling oleh bi. Pokoke jagung ora dadi. Soale pegunungan. Dadi tapi oleh harus biru. Heeh. Yo, ditunggu kae iki. Apa to kae? Heeh. Lah jebul, Mbah. Lah piye tinggal nyambet gawe ngomah kae ngono. Oh iya. Lah aku sekalih nyambet gawe saja botong. Oh iya kae. Bar sawal pas ngono lho. Ngampe ora iso jebol. Ora iso jebol. Nagane ora aneh. Ijen iki legi, rasanya legi. Ini sahabat Indonesia, sahabat petani, ini bagus sekali. Ini namanya kolo pendem kalau di Jawa. Ini tempatnya di Ponorogo, Desa Bululor, Kecamatan Jamon, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Nah, untuk teman-teman yang membutuhkan bibit bili bisa telepon ya atau inbox messenger dulu di Facebook saya yaitu Mbah Menur, nanti pasti saya respon ya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini video kali ini, semoga video ini bermanfaat untuk kita dan semuanya dan petani Indonesia khususnya ya. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya, salam sukses untuk kita semua. Bye-bye.